Aksi kejar-kejaran mewarnai razia juru parkir liar yang digelar petugas gabungan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Orang nggak ada apa-apa, cuma di data doang. Ada apa? Meski sempat berupaya kabur, juru parkir liar tersebut tak bisa berbuat banyak saat petugas menangkapnya. Razia yang memberantas praktik parkir liar di sejumlah minimarket juga diwarnai aksi penolakan oleh seorang pria lainnya. Berdalih sebagai pengamen, pria itu sempat menolak keras saat diamankan petugas. Total, petugas mengamankan 7 orang yang diduga sebagai juru parkir liar. Mereka diamankan ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk membuat surat pernyataan.